Predikat sebagai negara dengan sumbangan sampah makanan terbesar kedua di dunia diraih oleh Indonesia, satu peringkat di bawah Arab Saudi. Padahal, orang Indonesia kerap diwanti-wanti agar tak menyisakan makanan dan membuangnya percuma. Berdasarkan sumber Badan Ketahanan Pangan, Kementan, dan sumber lain, sampah makanan atau food waste orang Indonesia jika dikumpulkan dalam satu tahun, jumlahnya mencapai 13 juta ton. Sehingga jika dirata-rata, satu orang akan bisa menghasilkan sampah makanan 300 kg per tahun. Ironisnya, jumlah makanan yang terbuang tersebut bisa untuk memberi makan hampir 11% populasi Indonesia, atau sekitar 28 juta penduduk setiap tahunnya. Angka yang hampir sama dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Untuk mengatasi banyaknya jumlah food waste yang semakin meningkat di Indonesia, dari diri sendiri, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan makan makanan secukupnya dan tidak menyisakan makanan setiap selesai makan. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya tumpukan persediaan makanan yang sudah melewati batas tanggal expired, buat to-do list daftar makanan atau minuman yang hendak dibeli sebelum berbelanja. Solusi lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi food waste adalah mengolah sisa makanan menjadi pakan ternak atau mengolah sisa makanan menjadi pupuk kompos. For your information, pupuk kompos atau semacam pupuk organik ternyata dapat menjaga keseimbangan pH tanah ataupun keseimbangan nutrisi dan zat-zat yang ada dalam tanah. Selain itu, kita juga dapat melakukan gerakan makan bijak dengan cara pesan makanan secukupnya dan pisahkan di awal jika dirasa berlebih. Kemudian, bungkus makanan yang sudah dipisahkan tersebut. Bersih piringku, sehat badanku, indah bumiku. Yes.